Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendera Tutorial. Pada video kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana caranya memberikan garis bawah pada setiap kata di Microsoft Word. Teman-teman, standarnya ketika Anda menggunakan Ctrl U untuk menggaris bawah suatu kalimat, maka keseluruhannya akan digaris bawah, termasuk spasi yang memisahkan antar kata. Jika Anda menginginkan untuk menggaris bawah hanya pada kata, atau dalam artian tidak termasuk spasi, lakukan langkah berikut, yaitu dengan cara memblok seluruh kalimat yang ingin diberikan garis bawah setiap katanya, kemudian menekan pada keyboard Ctrl Shift W. Nah, seperti ini. Maka akan otomatis garis bawah akan ada pada setiap kata. Cara ini akan menghemat waktu Anda ketimbang Anda harus menghilangkan satu persatu garis bawah pada spasi. Jika Anda menekan Ctrl Shift W untuk yang kedua kalinya, maka garis bawah akan dihilangkan seperti ini. Ini saya menekan Ctrl Shift W. Apabila Ctrl U, maka garis bawahnya akan ada meskipun itu pada spasi. Nah, itu bedanya Ctrl Shift W dan Ctrl U. Biar lebih jelasnya saya akan tulis di sini. Bisa dicoba teman-teman. Oke. Sangat mudah. Jadi kita tidak perlu lagi secara manual satu persatu memberikan garis bawah. Baik, sekian tips kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.